Shalom saudara, di tengah-tengah dunia yang sedang dibombardir dengan informasi, dengan media, dengan informasi-informasi yang kita bisa dapatkan dari semua, dari banyak hal hari ini, kita seringkali banyak menemukan berita-berita hoax ataupun berita-berita yang tidak benar ataupun berita bohong. Nah, karena di sosial media ataupun di media-media online yang kita bisa temukan, orang bisa menyamarkan namanya dengan nama-nama palsu dan kemudian bisa menyampaikan banyak hal yang tidak benar karena dia berpikir bahwa tidak ada orang yang tahu siapa yang memberitahukannya atau siapa yang menginformasikannya. Nah, sebagai anak Tuhan, kita perlu tampil berbeda. Kalau kita melihat hari ini dunia sedang datang dengan berita-berita bohong, dengan berita hoax, dengan yang lain, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita perlu datang dengan kebenaran dan dibutuhkan sebuah keberanian untuk kita bisa menyampaikan hal-hal yang benar kepada orang lain atau kepada dunia ini. Ada firman Tuhan yang tercatat dalam 1 Samuel 3 ayat 18, firman Tuhan berkata, lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik. Suatu kali ini adalah kisah tentang bagaimana Tuhan menyampaikan kepada Samuel bahwa Eli dan anak-anaknya akan dihukum sebab Eli sudah melalaikan daripada tugasnya, tanggung jawabnya sebagai seorang imam. Dan waktu si Eli tahu bahwa Tuhan berfirman, Tuhan berbicara dengan Samuel, lalu kemudian Imam Eli bertanya kepada Samuel, apa yang Tuhan sampaikan kepadamu? Jangan simpan, kamu katakan, sekalipun itu mungkin bentuk teguran, katakan kepadaku. Lalu Samuel dengan berat hati, karena di awal dia tidak enak, tapi kemudian dia memutuskan untuk dia menyampaikan, berani menyampaikan hal yang benar kepada Imam Eli. Dan kemudian Alkitab mencatat bahwa karena Samuel berani berkata yang benar, kemudian Tuhan meneguhkan pelayanan Samuel di sepanjang hidupnya. Tidak ada satupun firman Tuhan yang gagal dalam kehidupan Samuel. Itu sebabnya saya ingin mau kasih tahu kepada kita semua bahwa begini, lebih baik kita ditikam dengan kebenaran walaupun mungkin itu sakit, tapi akhirnya atau endingnya itu akan membawa kesembuhan dan pemulihan dalam kehidupan kita, daripada kita dipeluk dan dicium dengan dusta dan pengkhianatan yang akhirnya atau endingnya akan membawa kita kepada kekecewaan dan kehancuran. Mungkin waktu kebenaran itu datang pertama kali, itu gak enak buat kita. Apalagi kalau bentuknya teguran, apalagi kalau bentuknya adalah peringatan kepada kita. Tapi ketahuilah, selalu begini, kebenaran itu selalu memerdekakan kita. Tuhan Yesus memberkati saudara.